Jabatan Audit Negara mendedahkan Kementerian Dalam Negeri menerusi polis diraja Malaysia PDRM dikesan melakukan lebihan bayaran terhadap penyelenggaraan bulanan aset helikopter. Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid berkata lebihan bayaran RM105,875 bagi tempoh 19 bulan berlaku berikutan pihak PDRM membayar meskipun helikopter berkenaan sudah tidak aktif lebih 6 bulan. Sepatutnya pengurangan sebanyak 25% perlu dikenakan untuk penyelenggaraan helikopter yang sudah tidak aktif. Kalau ikut kadar adalah 38,500 sebuah helikopter. Dan kita dapati bahawa terdapat helikopter yang tidak aktif melebihi 6 bulan. Kalau ikut agreement, kalau lebih dari 6 bulan, kita dapat diskaun 25% helikopter yang ada mengalami kerosakan besar, tak aktif. Kalau lebih dari 6 bulan, dalam kontrak, kita ada diskaun 25%. Tapi, kita dapati bila kita semak, kita dapati 4 buah helikopter tidak aktif 6 bulan. Satu helikopter lebih pada tidak aktif. Satu helikopter 6 bulan tidak diberi diskaun. Dan yang kedua kita dapati juga bahawa mana tidak diberi pengurangan. Yang kedua kita dapati bahawa terdapat juga 2 buah helikopter yang tidak aktif melebihi 3 tahun. Dah lebih daripada 3 tahun tapi bayaran tetap masih dibayar. Jadi terbayar 3.47 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media pembentangan laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 Siri 1 Putrajaya pada Isnin.